Petinju kelas berat tak terkalahkan Fabio Wardley menghajar Nathan Gorman di ronde kedua dengan menjatuhkannya sebanyak dua kali. Gorman berdiri melanjutkan pertarungan sampai di ronde ketiga. Di ronde ini Wardley kembali menjatuhkan Gorman sebanyak satu kali. Tak lama kemudian pelatih Gorman melempar handuk tanda menyerah, dan pertarungan telah berakhir dengan TKO. Dengan hasil ini Fabio Wardley memperpanjang rekor tak terkalahkannya menjadi 15 kali, 14 kali diraih lewat KO dan TKO.